Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Bagaimana yang kemarin tidak hadir, sudah hadir hari ini? Belum ya? Oke. Silakan ketua kelasnya persiapkan kelas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan berdoa dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya perhatikan dulu kondisi kelas sudah bersih apa belum. Lalu pakaian kalian sudah rapi? Sudah? Oke, kalau begitu ibu mau absen dulu ya. Yang belum rapi tuh rapikan. Andi Farazal Sabila Iskandar, Andi Indah Kartika S, Anjal Jennifer, Anissa Saskia, Alfi Syahri Rawan, Miss Bahudin, Muhammad Fatir Sakta Gemilang, Muhammad Trivial Haswir. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, belajar apa? Kalau begitu bukunya dikasih keluar. Buku cetak, buku tulis, sosiologi dikasih keluar ya. Nah, ini perhatikan video berikut. Ada video lagi yang perlu kalian saksikan. Perhatikan baik-baik, nanti kalian kemukakan apa yang telah kalian lihat ya. Aku mempunyai semua yang diimpikan. Rumah, seharianku adalah menagih hutang kepada orang-orang yang kupinjamkan uang. Ini semenjak kejadian itu. Sebelumnya berdiri dulu semua. Kayak kemarin ya, masih konsentrasi, sudah konsentrasi apa belum? Tepuk pagi, tepuk malam pagi. Nah, apa yang kalian lihat dari video tadi? Cuplik. Rentenir yang miskin, ada dicopet, azab seorang rentenir. Azab seorang rentenir. Apa lagi? Kekayaan, lalu apa lagi? Status. Apa? Penurunan status dari apa? Dari kaya ke miskin. Oh, jadi statusnya turun begitu? Jadi kalau misalnya dari video yang tadi kalian saksikan, kira-kira kita hari ini mau belajar apa? Mobilitas. Apa? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Hubungannya dengan video yang tadi? Perpindahan status. Tadi statusnya dari kaya ke miskin. Berarti ada? Ya, ada perpindahan atau mobilitas. Coba kita lihat betul apa tidak. Kita belajar itu. Pintar-pintar ya di sini. Bagus. Stop. Oke, kita lanjut. Ini tujuan pembelajaran. Satu orang bacakan. Oke, jadi hari ini kita cukup dua saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa? Yaitu pertama, pengertian mobilitas sosial sama klasifikasi 5 bentuk mobilitas sosial. Satu orang angkat tangan, pengertian tentang mobilitas sosial.
Lintas sosial yaitu berpindah posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Oke, aplaus dulu untuk temannya. Lalu yang kedua, mengklasifikasikan 5 bentuk mobilitas sosial. Yang pertama itu mobilitas vertikal, yang kedua ya, mobilitas horizontal, yang ketiga mobilitas antar generasi, mobilitas intragenerasi, dan mobilitas antar wilayah. Oke, aplaus dulu. Pintar-pintar ya. Pengetahuan kalian sudah ada tentang mobilitas sosial. Coba kita cek. Ya, betul. Jadi mobilitas sosial itu pasti perpindahan. Ingat, mobilitas perpindahan. Mau dia dari atas ke bawah, bawah ke atas, ataupun dia posisi yang sama. Ya, betul, posisi yang sama. Bagaimana itu kalau horizontal? Horizontal itu perpindahan seseorang yang sama. Oh, berarti dia garisnya seperti ini ya? Sejajar. Nah, kalau vertikal? Naik turun. Satu generasi. Kalau antar generasi? Generasi. Antar wilayah? Imigrasi. Oke, bagus. Manfaat mempelajari mobilitas sosial ini. Kira-kira kita mempelajari mobilitas sosial ini kita mendapatkan manfaat atau tidak? Yes. Mendapatkan ya, karena bisa mengetahui misalnya misalnya untuk diri kita sendiri, kira-kira kita ini kedudukannya di mana, mobilitas kita melakukan kita sampai ke aktivitas belajar seperti kemarin ya. Coba kita lihat yang pertama, mengerjakan LKPD bersama teman kelompok. Lalu yang kedua, mencari informasi yang berbeda dengan berkunjung ke kelompok lain. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil kerja kelompok dan temuan informasi dari kelompok lain. Jadi seperti kemarin ya, kita ini lagi apa? Rombak kelompok yang kemarin ya, biar berbeda. 4. Nah, oke, silakan gabung. Seperti kemarin posisinya ya. Sudah duduk bersama teman kelompoknya. Ibu akan bagikan LKPD ya. Bapak menulis lagi. Yang mau dikerjakan adalah menganalisis kasus. Ada contoh kasus, jadi bukan gambar ya, tapi sebuah kasus. Silakan kalian tulis jawabannya di lembaran berikutnya. Satu kelompok satu kasus. Kan ada di petunjuknya, coba kalian baca langkah-langkah. Waktu kalian 10 menit ya. 10 menit. Untuk menjawab pertanyaan itu, kalian bisa mencari sumber referensi dari internet ya. Buku cetak maupun bahan ajar yang nanti Ibu bagikan ya. Iya, di lembaran berikutnya. Ingat waktu ya. Mencari informasi yang berbeda dengan berkunjung ke kelompok lain. Karena kan cuma dapat satu kasus. Kasus yang lain kalian tidak dapat. Berarti tidak tahu toh. Nah, untuk supaya bisa tahu, kalian harus berkunjung ke kelompok lain untuk mencari tahu. Ya, mencari tahu informasinya. Biar efisien bagaimana? Cukup satu orang yang tinggal di sini, misalnya satu orang yang tinggal di satu kelompok untuk memberikan penjelasan ke kelompok yang datang. Ya. Lalu yang lainnya silakan sebar diri kalian ke kelompok lain. Misalnya satu orang ini ke kelompok 2. Satu orang lagi ke kelompok 3. Cepat ya. Waktunya.
dari informasi kita ke ini mempresentasikan hasil kerja kelompok. Jadi kalian presentasikan dulu hasil kerja kalian, ya. Lalu temuan informasi dari kelompok lain. Dari kelompok lain, ada yang bisa memberi komentar, saran ataupun apa yang mungkin berbeda pendapat dengan kalian. Kami menghargai tentang pendapat dari kelompok 5, tapi kami baca tadi, bukankah kalian kan beranggapan bahwa itu termasuk mobilitas intragenerasi? Anda di sini kelompok Anda melihat dari sini itu kelembagaan alias di sini ada salah dia menyebutkan mobilitas yang itu ya. Memang kadang satu kasus, memang kadang satu kasus. Hasil kelompok dari kami adalah kasus tersebut merupakan mobilitas horizontal. Angkat tangan bisa. Oh, ya silakan. Kelompok berapa? Itu Kakek Nuri, kuritnya di Kecamatan Bantar Kaung selama 8 tahun. Kemudian pindah di... Maksudnya ini dia, kenapa kalian tidak pilih sosial mobilitas antar wilayah? Karena itu di mobilitas antar wilayah kan ada 3, yaitu migrasi, urbanisasi, dan transmigrasi. Seperti yang kita ketahui, kita sosial vertikal mungkin merupakan penurunan status atau beliau mengalami kenaikan pangkat, di mana yang awalnya ia hanya seorang anak petani, kemudian menjadi guru. Dan selama beberapa waktu yang... Dari contoh kasus 1 dapat kami simpulkan bahwa Mas Oid mengalami mobilitas vertikal climbing. Tapi di sini dia menjelaskan lebih banyak tentang usahanya untuk bisa sukses. Betul. Jadi dia lebih ke mobilitas climbing. Vertikal. Iya, vertikal apa? Atas. Iya, vertikal climbing. Jadi kita ke aktivitas selanjutnya, refleksi pembelajaran. Memberikan kesan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kesan pembelajaran hari ini tuh menyenangkan, seru dan bisa merasa kemampuan berbicara dan berdebat. Oke, bagus. Plus dulu untuk temannya. Selanjutnya apa? Kesimpulan. Ya, silakan satu orang memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Setelah pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui pengertian mobilitas sosial dengan tepat dan 5 bentuk mobilitas sosial. Yang dengan pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Okay. Dan 5 bentuk mobilitas sosial yaitu yang pertama horizontal, vertikal, intergenerasi, intragenerasi, dan antar wilayah. Oke, sudah. Ya, itu pengertian dari mobilitas sosial kalian sudah tahu. 5 bentuk mobilitas sosial juga sudah tahu. Ada berapa? Coba. 5. Apa saja? Horizontal. Ya, evaluasi seperti kemarin, ya. Ibu kirim link di grup WA, lalu kalian kerjakan, ya. LKPD-nya silakan dikumpulkan dulu. Satu orang saja yang naik. Sudah semua kumpul LKPD? Sudah? Oke, kalau begitu kembali ke tempat masing-masing. Silakan ketua kelasnya persiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.